Regi lagi Predator boncelnya cuman 3 unit ya. Siapa cepat saja ya. Harga 3.400, bonus tas, magazin, perdam, single shoot serta tali sandang. Ini ada 3 unit dengan spek yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Kita mulai dari yang biru ya, teman-teman ya. Yang biru larasnya panjang 42 cm, kemudian tabungnya Taiwan 300 cc ya. Kemudian chambernya ini mini, seperti mini Vector ataupun The Joker ataupun Minion ya, teman-teman ya. Ini sama ya, teman-teman. Nah, ini relnya juga rel 22 atau Picantini ya, teman-teman ya. Walaupun kecil nih powernya pedes ya, teman-teman ya. Ini trigger mat, kemudian setelan power di luar, popornya cangkul ya, teman-teman ya. Seperti ini ya. Keren ya, teman-teman ya. Tanpa cincin laras. Jadi penampilannya lebih keren ya, teman-teman ya. Sudah pakai extension palep juga. Ini dural, kemudian dalemannya ini semua dural, teman-teman ya, bukan stainless ya, teman-teman ya. Jadi jangan salah sangka. Jadi yang CNC adalah box chambernya ini CNC router ya, teman-teman ya. Kemudian finishingnya yang biru sunblasting ya, teman-teman ya. Yang biru sunblasting. Kemudian ini yang hitam tabungnya 360 cc, laras panjang 42 cm juga. Kemudian ini manometernya di chamber, teman-teman ya. Ini manometernya di chamber. Jadi kalau teman-teman mau pasang regul itu sudah tinggal pasang regul aja, teman-teman. Jadi manometer itu dari chamber, kemudian mini couplernya di adapter. Jadi kalau teman-teman pasang regul itu sudah cocok sekali. Couplernya ikut di regul, manometernya ikut di regul, kemudian ini untuk output ya, teman-teman ya. Dan yang hitam ini finishingnya hitam doff ya, teman-teman, bukan sunblasting ya, teman-teman ya. Nah, ini setelan power juga di luar. Jadi untuk teman-teman yang pengen pasang regul ini cocok. Kalau kepengen dua manometernya, satu output, satu untuk pengisian anginnya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang hijau army, ini hijau army, teman-teman ya. Ini karena silau, jadi hijau arminya kurang jelas, nampaknya seperti hitam, teman-teman. Aslinya itu hijau army, teman-teman ya. Hijau army. Nah, ini tabungnya 300 cc, laras juga sama panjang 42 cm. Taiwan, kemudian ini manometer sama coupler di adapter ya, teman-teman. Terus yang lainnya sama, trigger mat, kemudian popor cangkul dan setelan power di luar. Untuk yang hitam ini yang popornya segitiga, teman-teman ya. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang mau dan kepengen popornya ini ditukar seperti ini, bisa nanti kita rockerkan saja, teman-teman sukanya yang mana ya. Oke, ini 3 unit aja, teman-teman ya. Silahkan siapa yang sudah cukup rezeki. Dan yang dua ini, yang hitam sama yang hijau army, itu relnya 11 biasa, teman-teman ya. Cuman yang mini ini aja yang relnya Picantini ya, teman-teman.